Hari ini kita bertemu dengan calon jodoh aku di dunia dan akhirat. Bukan suami aku, lagi sakit demam. Ini adalah jodoh untuk kurban. Yeay. Aku mau lihat-lihat dulu. Ini yang punya yang mana? Yang benar. Yang punya yang mana, Bang? Bang, aku izin lihat-lihat ya, Bang. Abang kira-kira ada yang cocok untuk aku yang mana? Pokoknya cocok untuk baricis yang paling gede, kita udah siapin. Satu, dua, tiga. Oh, itu kandidatnya. Yang terbesar di sini. Kalau lihat-lihat dulu boleh nggak? Boleh, aku kita ke dalam. Bedanya apa itu sama ini? Lebih lahap yang ini. Oh, supaya lu nggak sih yang ono. Ini lebih murah ya. Aku maunya yang ini, cis. Guys, berapa kenyang ya? Oh, enggak. Oh, tapi dia kayak susah gitu gigitnya. Geli banget. Wah, keren. Ini kan langkah pertama ngajak makan bareng dulu. Siapa tahu jodoh, yeah. Ya enggak? Kita lihat yang mana yang paling lahap, kita tinggal dibungkus. Wow, ini jatuh, Bang. Wah. Dia emang hijauan nih, favorit udah. Oh, enggak, ntar dia di sendiri apa maunya disuapin? Nah, nanti habis sendiri sama dia. Oh, kok dia punya disuapin nih? Yeah. Sama seperti tahun sebelumnya, Richie sempat membuat heboh lantaran mencium sapi kurban yang telah dibelinya. Dan kali ini Richie kembali melakukan hal yang sama kepada salah satu sapi berwarna putih yang berhasil membuatnya jatuh hati bernama Senopati. Usai berinteraksi dengan mengajaknya berbicara dan memberinya makan rumput hijau, Richie pun menepuk-nepuk sayang kepala Senopati hingga menciumnya. Ini namanya? Senopati? Sen. Makan, Sen. Kenalan dulu ya. Yoi, Sen. Riari. Tandain mukanya ya. Ya, aku dikedipin. Sen, di sini, Sen. Mau makan nggak? Lucu banget. Lucu banget. Kayaknya sih aku udah mulai ada kandidat jatuh cinta deh. Ya, tapi belum kelihatan nih mukanya. Hadap sini, Sen. Pak, hadapin sini, Pak. Sen, voting, Sen. Ini deh. Nah, dia mukanya. Ganteng tuh. Gemes. Masya Allah, gemes banget. Halo. Ya, ini Mubazir. Oh. Jadi waktu pandangan pertama tuh aku ngeliatnya tuh aku langsung kayak cinta banget gitu. Tapi biasanya kalau udah pilih satu, pas mau disembeli tuh kayak ada rasa sedih, tapi harus ikhlas. Karena kan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulu matanya tebel. Iya, makanya. Aku gemes banget pengen naik. Nanti karena kita lagi hamil, jadi gak bisa ya, deh ya. Tapi kayaknya